Dengan harga 190 jutaan, Wuling Asta akan memasuki pasar Indonesia dengan tampilan yang lebih sporty. Sebelumnya, banyak mobil baru yang dijual di seluruh dunia, terutama untuk pasar Indonesia, baik SUV, MPV maupun kendaraan listrik sudah beredar di masyarakat. Tapi bagaimana dengan tahun ini? Model mana yang akan masuk pasar Indonesia? Dikutip insulteng.com dari channel YouTube Auto DP Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2022, ada SUV hibrid baru dari Wuling. Pasar mobil diguncang kemunculan model SUV hibrid dari pabrikan Cina, khususnya Wuling Asta. Wuling Asta diluncurkan pada 2022, kini SUV telah memasuki era elektrifikasi. Asta adalah SUV kecil yang bersaing dengan HR-V di China. Seperti mobil-mobil SUV lainnya, Asta memiliki panjang 4.594 mm, panjang 1.820 mm dan tinggi 1.740 mm dengan jarak sumbu roda 2.750 mm. Wuling nampaknya memberikan kesan sporty dan modern pada produk barunya. Lampu depan Asta berbentuk bujur sangkar dan lancip serta grill mirip V. Pada bagian pinggir grill juga berfungsi sebagai nominal umur LED, kemudian di bawah lampu utama terdapat fog lamp yang menyertainya dengan ornamen silver. Desain samping memiliki lekukan minimal dan cenderung datar. Namun Wuling memiliki skema warna two-tone pada pilar A dan atap untuk tampilan yang lebih sporty. Kesan modern berlanjut di bagian belakang, terbukti dengan sepasang lampu belakang LED yang diberi nama Wuling Blacklist. Seolah-olah dua lampu membuat garis panjang dan menyatu dengan lampu rem. Kabin Asta terlihat lebih mewah dari sepupunya Almat berkat desain dashboard modern dan material seperti aluminium. Dari segi infotainment, Asta telah menggunakan layar 10,2 inci dan bagian depan dashboard pengemudi sudah digital. Warna interior juga tidak terlihat monoton karena joknya berlapis kulit dan berwarna putih kontras dengan panel kabin lainnya. Fitur, Asta dilengkapi dengan sistem operasi Wuling terbaru yaitu sistem operasi Linkage mirip WD Almas. Sistem operasi baru ini juga dapat menangani sebagian besar fungsi mobil dengan perintah suara. Fitur lainnya termasuk sunroof, kursi yang dapat diatur dayanya, rem tangan bertenaga, kontrol iklim zona ganda, dan pintu cadangan daya, yang telah menjadi standar di semua varian. Thank you.
Versi Asta Hybrid dibekali mesin bensin 2000 cc yang dipadukan dengan motor listrik yang menghasilkan 174 tenaga kuda dan torsi 320 Nm, dan pihak pabrikan mengklaim Asta Hybrid mampu berakselerasi dari 0 hingga 100 km per jam dalam 7,8 detik. Wuling Asta dikatakan memiliki konsumsi bahan bakar hingga 21,7 km per liter. Lalu berapa harga untuk mobil sporty dan modern ini? Wuling Asta akan dibanderol mulai dari 90 ribu yuan atau sekitar 190 juta rupiah. Meski Asta belum dirilis di Indonesia, kita bisa berasumsi bahwa beberapa waktu lalu ada kabar bahwa Wuling Almas memiliki mesin hibrid. Kemungkinan besar mesin hibrid Asta akan diterapkan di Almas di masa depan. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.